Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya membuat seputar ikrar rencana. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara menaikkan warna cana andrau. Cara ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya akan menjelaskan secara detail dari awal beli sampai berwarna dan bisa bermental. Dan kalian bisa ganti-ganti settingan tank ya sesuai selera kalian ya. Buat kalian yang mau bertanya silahkan komen saja. Kita saling sharing bersama, belajar bersama. Bantu follow Instagram saya ya, Ovi Animal. Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bantu share juga kalau informasi ini benar-benar penting. Oke, terima kasih. Dengan cara ini kalian berhasil, kalian bisa pindah-pindah, ganti-ganti settingan tank pun gak akan berpengaruh pada warna dan mentalnya. Bagaimana caranya? Langsung saja, let's go. Cara pertama yaitu mengetahui sifat asli si ikan, biar kalian itu gak asal merawat, asal setting dan membuat mental dan warna susah akan naik. Bagaimana caranya? Oke. Di sini ada dua proses ya. Yang pertama proses settingan tank dan yang kedua pakan. Kita mulai dari proses yang pertama. Yang perlu kalian siapkan cukup gampang dan simpel sekali ya. Bahannya bahan yang sederhana, nggak bikin ribet kalian dan nggak mengeluarkan budget. Mengeluarkan budget banyak ya. Budgetnya cukup simpel juga, nggak begitu banyak ya. Yang kalian harus siapkan yaitu tank polos, pasir hitam dan pasir merah, dan plastik kresek hitam dan plastik kresek putih. Gantinya plastik kresek putih bisa pakai tanggalan bekas kadaluarsa ya, yang udah kadaluarsa bisa, kan belakangnya putih tuh. Kenapa saya ambil bahan-bahan yang sederhana? Soalnya kita akan bereksperimen agar mudah ya. Mudah juga dijangkau para pemula-pemula, saya juga pemula juga. Kenapa settingan tank sangat penting? Ya, itu emang penting banget. Dengan settingan tank nyaman, warna ikan akan naik dan ikan aktif, bahkan bisa keluar sifat teritorialnya, yaitu gala atau flaring. Caranya yang pertama, ambil tank polos, pasang background hitam menggunakan plastik kresek yang tadi ya, yang udah disiapkan, dan pasirnya hitam. Dan untuk airnya yang bagus ya. Dan kalian tunggu selama 5 hari. Masukkan ikannya, ditunggu selama 5 hari. Ya, 5 hari. Untuk pakannya hari pertama cacing, hari kedua dan ketiga pakai pelet blue. Mau pelet apa saja yang penting blue. Ya, yang mengandung pigmen biru. Oke. Kalau ada udang ya usahakan pakai udang aja ya, soalnya kalau udang itu menunjang warnanya itu lebih bagus ya. Di hari misalkan hari pertama itu udang, hari kedua, hari ketiga itu pelet, pelet blue, dan hari keempatnya udang. Pokoknya diseling satu hari udang, dua harinya pelet ya, selama 5 hari. Ingat untuk tank usahakan polos saja ya, jangan pakai kayu atau batu dulu, soalnya nanti buat tempat bersembunyi takutnya ya. Soalnya kalau masih baru kita masih beli ombyokan, biasanya kan mentalnya masih down. Kalau ketika ada kayu atau batu kan buat sembunyi, tempat persembunyian. Dan setelah hari kelima terakhir, kalian video atau foto buat bukti kalau pakai background hitam, pasir hitam jadinya seperti ini. Soalnya setiap ikan itu beda-beda sifatnya, nggak bisa disamain ya, setiap ikan itu nggak bisa disamain. Nah jadi kalian itu di cara ini kalian mengetahui sifat asli si ikan itu, apakah ikan kalian itu suka yang seperti ini itu beda ya. Oke, paham ya. Dan hari berikutnya, untuk hari berikutnya kalian perlu ganti pasirnya. Coba ya, coba pakai pasir merah
background masih utuh, hitam plastik yang kresek tadi, dan lakukan seperti tadi dengan makanan yang seperti tadi ya, pakannya hari pertama udang atau cacing, dan hari kedua ketiga pakai pelet, hari keempatnya cacing atau udang, dan hari kelimanya ya, sampai hari kelima itu ya pakai pelet. Hari kelimanya foto atau video, biar kalian itu tahu kenapa saya suruh foto atau video, biar kalian itu tahu ya perbedaannya pakai background ini, pakai peser itu ya hasilnya bagaimana. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan ikan nyaman di mana, warna naik posisi itu di mana, dan ikan itu aktifnya itu posisi pas background apa. Jadi kalian harus tahu menyimpulkannya ya. Untuk cara berikutnya yang ketiga, pakai background tanggalan ya, yang udah kadaluarsa yang tadi udah siapkan, kalau enggak plastik kresek yang warna putih, pokoknya yang warna putih buat belakangnya saja ya, tempel pakai isolasi ya, kalian pasang dan pakai pasir warna hitam. Sama seperti tadi, pola makannya ya, dalam waktu jangka waktu 5 hari dilihat secara teliti, dipahami karakternya, jangan lupa difoto, di video juga ya, dari awal pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan berikutnya tahap keempat untuk yang terakhir, biar kalian itu paham secara detail. Setelah pakai cara yang ketiga udah ya, udah dicoba, hari berikutnya ganti pasir warna merah, backgroundnya masih utuh, pakai tanggalan putih ya, lakukan sama 5 hari, lihat perbedaannya di foto atau di video ya, diteliti, dipahami karakternya, sifat si ikannya, apakah warnanya naik, apakah warnanya turun, ataukah karakternya aktif, tambah aktif atau tambah turun, mentalnya ketika dikasih kaca bagaimana ya. Setelah kalian menemukan sifat aslinya, kita ambil jalan tengahnya saja. Misal ya, kita ya, misalkan kalian itu ikan kalian itu suka di background hitam, pasir warna hitam, ikan aktif, warna juga naik, dan keluar mentalnya dikit-dikit ya, mentalnya juga dikit-dikit. Kalau yang belum keluar mentalnya, sama sekali belum keluar mentalnya, tapi warnanya udah naik ya, kalian bisa cek di deskripsi ya, di situ ada link melatih mental ya, dari nol sampai mental jari. Kita lanjut ke pembahasan ya tadi ya, setelah kalian menemukan sifatnya ya, setelah menemukan sifatnya, warnanya itu naik, tinggal kalian melatih mentalnya biar kuat dan stabil ya. Untuk proses yang kedua, pakan, gunakan pakan udang, cacing, pelet blue, itu aja udah cukup ya. Kalau udang kan gampang ya, didapatkan itu gampang banget, di tukang sayur ada kok, harga cuma Rp3.000, dapat banyak ekor ya, berapa ekor, dapat banyak banget. Dan cacing juga banyak ya, di penjual pakan burung itu banyak, harganya juga cukup terjangkau, mulai dari Rp3.000 sampai Rp5.000, isi cacingnya juga isinya banyak banget. Kalau pelet itu terserah mereknya apa saja, yang penting mengandung pigmen biru, blue ya. Oke, mau premium blue, mau yang lain, yang penting blue, jangan yang yellow ya, beda, itu beda. Latihlah mentalnya ya, sampai mental preman. Setelah mentalnya udah mulai ngunci, stabil, kalian bisa coba ganti settingan background putih, pakai pasir hitam atau pasir warna yang lain ya, mental akan masih utuh juga ya, warna masih utuh, mental juga masih utuh, itu bisa terbukti kalau kalian bisa mengunci mentalnya, menstabilkan mentalnya ya, bener-bener enak, warnanya juga pas naik. Kalian bisa ganti settingan tank sesuka kalian, bisa kasih batu, hiasan batu, variasi ya, batu, kayu, tanaman, itu masih mental bisa masih naik ya. Jadi kalian harus teliti ya, teliti banget mengenai sifat si ikan ya, biar kalian itu tahu bahwa ikan itu sukanya di posisi seperti ini. Jadi setiap ikan itu beda-beda, jadi tutorial itu hanya menyarankan ya, menyarankan mana yang bagus dan mana yang tidak. Oke, jadi kalian hanya bisa menyimpulkan, sesuaikan dengan sifat ikan kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, cukup jelas ya. Buat kalian yang mau bertanya, silahkan komen saja ya.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu informasi ini benar-benar penting bagi mereka. Oke, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.